Halo kawan-kawan, kembali bersama kakak. Ini adalah tutorial cara merubah suara menjadi tulisan di WhatsApp. Nah, seperti di video ini, kita cukup bersuara, maka suara kita akan diketikkan atau menjadi tulisan oleh WhatsApp. Bagaimana caranya? Langsung saja disimak di video ini. Jangan lupa yang belum subscribe bisa langsung di subscribe dulu, di like, di komen, serta di share jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita bikin tutorialnya. Yang pertama kita buka dulu WhatsApp yang kita punya. Oke, setelah itu kita klik di bagian sini, mikrofon bagian bawah. Kita tekan. Oke, setelah kita tekan, kemudian tinggal kita bersuara. Nah, ini saya bersuara ya. Nah, jadi langsung didikti atau langsung ditulis oleh WhatsApp. Oke, seperti itu saja. Tutorialnya sangat mudah. Jadi kita tinggal copy paste aja. Ingin kalimat apapun tinggal diucapkan, yang penting suaranya jelas, maka akan ditulis kembali oleh WhatsApp. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe agar kita dapat terus berkarya.